Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Tega amat sih ngeroyokin Sion. Gara-gara si Sion, semua jadi kacau. Iya sih, tapi ngebalesnya jangan gitu dong. Makasih mbak. Makanya jangan bercanda melulu sama orang tua. Dasar Mas Jimmy, gak mau diajak modern. Orang-orang udah pada pakai bantal bulu angsa, dia masih aja pakai bantal kapuk. Kayak zaman kuda gigit besi aja. Pakai bantal busa juga nggak bisa. Padahal bantal kapuk itu kan tiap 3 bulan kempes, Mer. Terus mesti diisi lagi sama yang baru. Nambah kerjaan lagi dong. Anehnya, setiap mau ganti kapuk, Sion selalu bikin kesalahan. Nah, hukuman tambahannya, ya ganti bantal kapuknya si Jimmy. Lengset! Yeay! Kalau masih ngomel, hukumannya gue tambah loh, Yon! Loh, saya nggak ngomelin Mbak Mary kok. Saya nggak ngomelin angin nih. Habis badan saya penuh kapuk. Yon! Bukain pintu, Jimmy pulang tuh! Badan saya lagi penuh kenam banget nih, Mbak. Ih! Sejak kapan kamu nggak belepotan? Jangan banyak alasan deh, Yon, ah! Mbak, tolong! Ada apa, Mbak? Si Yon memang nih! Aduh! Satu-satu, Jim! Aduh! Tadi lu nabrak gua, aduh. Sekarang lu yang jatuh! Aduh, udah dong, jangan bercanda dong, Mas Singgi! Sion, awas lu ya! Apa-apaan sih, Sion? Kayak kurang kerjaan aja, ih! Sion udah bilang, Sion belepotan. Pak Min masih maksa aja suruh bukain pintu. Ini anak dari tadi, kerjanya bikin gara-gara mulu ya. Awas lo ya. Udah deh, kali ini emang gue yang salah. Dia lagi gantiin kapuk bantalnya kamu, gue suruh bukain pintu. Iya, emang bener kok. Yon, masuk mandi, Yon. Ampun, ih. Aduh, sorry banget lo ya, adik saya bikin kaget. Iya, masuk dulu ya. Aduh. Tenang. Aduh. Mau ngundang Natalan nih. Sorry ya sus, kalau lihat adik ipar saya suka aneh. Jangan kaget kalau ngedengar di rumah sini sering ribut. Gak apa-apa kok. Saya gak kaget, malahan saya ngiri. Ngiri? Iya, soalnya suami saya sama adik saya yang laki-laki gak pernah ngobrol. Tidak seperti Mas Jimmy dengan Sion. Kedengarannya tiap hari bercanda terus. Maunya sih Natalan di rumah ibu di Semarang. Tapi anak-anak mau Natalan di sini. Saya jadi bingung. Loh, kenapa mesti bingung? Soalnya baru kali ini kami Natalan tanpa papanya anak-anak. Karena suami sus tugas di Bosnia membawa nama negara, masa sih kita nggak mau ngebantu? Pokoknya tinggal bilang aja apa maunya sus. Anggap saja kita seperti keluarga sendiri. Iya, tinggal bilang aja, nggak usah sungkan-sungkan. Iya nih, anak-anak maunya macam-macam aja. Natalan minta pakai sinterklas segala. Itu soal kecil, asal ada pakaiannya. Jimmy kan bisa kan begitu. Yo, intip. Asal jangan minta salju aja. Justru gara-gara papanya anak-anak, tulis surat cerita tentang salju di Bosnia. Oh. Jadi anak-anak minta Natalan pakai salju deh. Waduh. Kenapa nggak dijelasin aja kalau di sini nggak ada musim salju? Sudah, saya sudah jelaskan. Mereka juga sudah tahu, tapi mereka mau menguji center class. Mereka mau minta salju sama center classnya. Gawat itu anak-anak. Tenang, Mas Tinggi. Itu soal kecil. Nanti gue yang suruh Sion. Emangnya Sion bisa bikin salju apa? Sion bagian yang ngerjainnya. Otaknya pakai otak gue. Boyka, Riko, AC-nya mau matiin ya. Tante Mary kedinginan.
Jangan, Mah. Kata Om Jimmy kalau asli nggak dingin, tergak ada saljunya. Iya, Mah. Nggak apa-apa kok. Yang penting anak-anak senang, ya kan? Kok Sandra kelasnya belum datang juga sih, Mah? Iya, Mah. Kok lama betul sih? Kan Sandra kelasnya lagi cariin kado buat Riko sama Boyke. Ntar lagi juga pasti datang. Pasti deh. Nah, itu apa tuh? Tuh ya, cepet-cepet lihat. Sekarang Center Class mau datang. Mau menemui anak-anak baik. Hei, Center Class datang. Jangan lu duluan, cepet turun. Cepet turun. Lu aja yang turun duluan. Dimana-mana Center Class yang duluan. Jangan pada berisik, di sini banyak kecoa. Kalau gitu saya duluan. Biar gua duluan. Di mana-mana Center Class yang duluan. Buat. Waktu itu mati juga pada nongol. Center Class datang. Dadah, Center Class. Center Class datang. Hiruk-hiruk. Wah, orang agennya mana? Center Class, Center Class. Begitanya mana? Aduh, aduh. Kasihan jatuh. Biar semalaman tulang gua kayak pada rontok, gua puas bisa menghibur anak-anak. Anak-anak dapat Center Class, dapat salju. Ngomong-ngomong salju, mana dong bayaran taruhannya? Lo juga, Sion. Taruhan apa sih? Mereka bilang anak-anak itu nggak bisa dikadalin sama salju bohongan. Mm-hmm. Terus gua bilang bisa, ya kita taruhan. Jadi kamu menang nih? Hah? Aduh. Gimana nih? Ini saljunya, Om. Kalian pernah tahu kalau itu salju bohongan? Iya dong. Indonesia kan daerah tropis, pernah ada salju. Tapi kami terima kasih banyak ya, Om. Hari malam lucu banget. Biar Papa masih pergi, hotelnya asik juga kok. Aduh. Iya, iya. Papa ya. 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 Ya